Jadi dosa yang paling besar bila kau mensyirikkan Allah. Qala thumma ayyu? Lalu sahabat tanya lagi, apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak. Kau bunuh anak kau dengan kau bimbang takut tak boleh besarkan anak tu, tak boleh bagi makan anak. Ya. Yeah. Bunuh anak yang zaman jahiliah buatlah. Ya, yeah, zaman sekarang ada juga kan. Zaman jahiliah dulu dia hanya bunuh anak perempuan je, dia tak bunuh anak lelaki. Zaman kita dia bunuh belaka. Anak perempuan pun dibunuh, anak lelaki pun dibunuh. Silap kalau keluar pondan, pondan-pondan pun dibunuh sekali tuan-tuan. Jadi jahiliah zaman kita ni, jahiliah yang nak kata macam mana ni, jahiliah yang tahap gaban lah tuan-tuan. Ultraman pun tak aku jahil macam tu. Bunuh belaka. Laki ke, perempuan ke, pondan ke, tak cukup bulan ke, cukup bulan ke, dibunuh belaka. Ada pun riwayat yang kita biasa baca masa budak-budak, kita biasa dengar masa budak-budak tentang Umar Al-Khattab bunuh anak perempuan itu, itu riwayat yang bohong. Bukan semua orang Quraisy membunuh anak perempuan mereka. Tetapi memang Al-Quran ada sebut bila anak-anak perempuan ini akan bertanya di hadapan Allah. Dia kata apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika mana anak-anak perempuan ini akan dibangkitkan di hadapan Allah, dia akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dia akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa engkau sampai kau dibunuh masa kecil dulu? Dia kata aku tak tahu, tanyalah dekat mak dan abah yang buat kerja itu. Maka mak bapak dia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut anak, tak boleh nak besarkan anak, dibuangnya anak. Satu. Tapi negara kita ni pelik tuan-tuan. Berzina tu taklah salah, yang salah tu buang anak. Ha, tu negara kita ni. Kan kalau kau buang anak, bubur dalam tong sampah ke, bubur dekat depan surau ke, itu berdosa, salah ditangkap. Tapi kalau kau projek sama-sama, ni kan, tak ada benda. Kau beranak, kau bela anak tu, bahkan kau dipuji. Inilah pasangan yang bertanggungjawab. Pelkorok kering bukan buka dia. Kan? Yang berdosanya buang anak di undang-undang negara kita. Bengong tak bengong tuan-tuan. Berzina ada masalah. Simple present tense. Jadi, kini perangai orang jahiliah. Kemudian ada satu lagi bentuk membunuh anak. Cuma ni tidaklah haram, makruh saja. Membunuh anak tapi makruh. Apa dia tuan-tuan? Al-Azlu. Al-Azlu ni minta maaf 18SX. Pancut luar. Macam kasar tak bunyi tu. Ini untuk orang berkahwin lah, bukan orang yang berzina. Itu confirm haram hukumnya. Orang dah berkahwin dan jenis, minta maaf lah ya, rumah pula sempit. Rumah dua bilik ngam-ngam aja. Kan ruang tamu dengan dapur pun sempit. Kalau kentut kat ruang tamu, dapur pun dengar. Kan? Tapi kita ni jenis mudah beranak. Silap projek, beranak dah. Astaghfirullahaladzim. Masa bila pula aku projek? Kadang lupa tuan-tuan. Kan? Rasa pegang-pegang gitu je, pegang ibu jari. Mengandung dah bini kan contoh. Punya subuh nak kabur je. Orang lain, ejah-ejah tak mau mengandung-ngandung. Dia relax je. Simple present tense. Mengandung kan? Jadi dalam fiqah bincang al-azlu. Al-azlu ni buang air mani di luar. Tidaklah haram, hukumnya makruh. Tetapi dengan syarat isteri redha. Ha, itulah antara benda-benda yang orang lelaki kena reti. Ada benda-benda bukan suami belaka nak redha, tapi ada juga kena minta redha bini. Apa dia? Hak tu al-azlu dia panggil. Nak terjemah Melayu ganas sangat bunyi tuan-tuan. Bunyi al-Arab dah sikit. Al-azlu. Buang kat luar. Ha, jadi kalau nak buang luar, minta khabar ke bini. Malam ni abang nak al-azlu lah. Dia kata, alright bang, lain clear. Abang lasah lah kau. Tapi kalau